Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 rahayu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang kegunaan, manfaat, faedah, wasilah dari minyak bulu perindu, buper, BP, BP ya, bulu perindu. Ya, itu singkatan dari orang-orang atau masyarakat ya, sering apa ini mengistilahkan bulper atau BP. Nah, itu. Ya lur ya. Nih minyak bulu perindu ya. Ini. Baunya enak, wangi ya. Wanginya sama dengan minyak bau parfum ya, parfum baju ya, bukan seperti minyak apa ini, minyak nyong-nyong lah, minyak mistik kan, enggak. Jadi baunya ini bersahabat, enak, membuat rileks ya, nyaman. Ibaratnya orang itu menciumnya itu suka karena baunya halus, segar ya. Jadi minyak bulu perindu ini asli minyak bibit non alkohol, bukan campuran minyak jelanta atau minyak kelapa atau minyak goreng ya. Ini asli parfum ya, bibit non alkohol. Jadi cukup dipakai sedikit aja sudah baunya terasa karena tidak ada campuran dari minyak-minyak lain. Nah, di dalamnya ini ada bulu-bulu perindu atau orang mengatakan rumput bajang ya, itu yang sudah didoai, dirituali sehingga siap pakai ya, tanpa pantangan, tanpa tumbal, tanpa efek samping, tidak membuat seseorang itu gampang emosi, amarah, dan sebaliknya menjadi seseorang itu menjadi tenang, nyaman, rileks. Jadi minyak bulu perindu ini manfaatnya, fadilahnya untuk pengasihan, pengasihan umum, disukai banyak wanita ataupun laki-laki ya, untuk apa ini, kelancaran rezeki tuh ya. Jadi tata caranya pun juga gampang dan mudah dilakukan, simple, praktis, gampang, mudah dilakukan. Kang, apa pakai baca mantra-mantra? Enggak, baca mantra-mantra. Karena barang ini sudah siap pakai, karena sudah jadi. Itu ya. Jadi barang ini tinggal pakai, langsung selaras dengan pemiliknya, pemakainya ya, tanpa diselaraskan. Jadi penggunaannya yang pertama agar disukai banyak orang, laki-laki, perempuan, atasan, klien dan lain-lain, itu dioleskan di jari kanan atau kiri, boleh dioleskan di kening ya, di kening dioleskan. Niatkan sembarang lah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi penggunaannya
minyaknya yang pertama ada dioleskan di kening. Dioleskan kapan, Kang? Boleh pagi, boleh siang, boleh sore atau malam. Bebas. Kang, saya punya doa niat sendiri, boleh, terserah. Ya. Dioleskan, kemudian diniatkan, boleh dalam hati atau umi-umi mulutnya, boleh, terserah. Yang penting sering berdoa. Telur ya, gampang-gampang aja. Jadi kan kening saya terasa panas. Nah, itu sifat alami dari minyak minyak wangi. Karena ini asli, jadi gak terasa rada panas-panas sama perih, mboyo apa. Karena kan minyak asli gitu. Kalau air, minyak goreng, ya gak terasa apa-apa. Karena sifat alaminya ya terasa kayak gitu. Itu ya. Jadi penggunanya pun cukup mudah, gampang. Kemudian untuk seperti orang disukai apa ini, banyak orang juga supaya hajat cepat terkabul ya, itu dioleskan kanan-kanan atau kiri ya, dioleskan di pundak, pundak, di pundak kanan, dioleskan sini, itu ya. Itu yang kedua, dioleskan di sini, di pundak, pundak kanan, itu. Habis dioleskan, bisa wirid, bisa baca mantra-mantra suci yang jenengan punyai, amalan-amalan ya, itu ataupun saat sholat, saat berdoa, itu bagus dioleskan di situ dan niatkan ya, itu karena orang itu punya amalan-amalan tersendiri. Boleh tanya ke saya nanti, Kang, saya punya amalan ini cocok nggak dengan diri saya? Karena amalan itu tidak semua cocok dengan batin dan diri kita ya. Misalnya karakternya air, dikasih api ya berlawanan. Itu ya. Jadi amalan si A dan si B itu berbeda. Itu. Kayak ada orang yang mengamalkan amalan A itu berhasil, hajatnya selalu terkabul, bisa sukses, bisa beruntung. Tetapi orang lain mengamalkan amalan tadi malah buntung, malah nggak dapat apa-apa. Karena apa? Orang si satu dengan dua itu berbeda ya, memang karakternya berbeda, wadah batinnya berbeda, beda-beda. Nah, itu ya. Jadi sering berdoa, dioleskan di pundak kanan. Kang, saya jarang berdoa, ya berdoalah. Berdoa itu ibaratnya itu mengingat sesuunan kepada Yang Maha Kuasa. Itu. Ya, itu lur ya. Kemudian yang ketiga, dioleskan di pundak kiri. Ya, dioleskan di pundak kiri itu masalah asmara, jodoh, masalah supaya disukai banyak perempuan atau wanita. Itu ya, dioleskan di pundak sebelah kiri. Itu dioleskan ya, sering membayangkan wajah si target, manggil-manggil namanya. Itu. Kemudian saat bertemu, mau bertemu dengan seseorang perempuan, itu dioleskan di pundak kiri. Itu ya. Itu.
sama. Kalau minyak jarang goyang juga begitu, dioleskan di pundak kiri bisa. Tapi secara apa ini, kekuatan daya lebih ke jarang goyang, lebih strong lah, lebih apalah. Kemudian 1, 2, 3 yang keempat ya, masalah kerjaan, sales, marketing, penjual, jualan ya. Masalah kerjaan itu dioleskan di sini ya, di tenggorokan sini, dioleskan di sini tuh, minyak berhubungnya dioleskan di sini ya. Berdoa, lakukan dengan hal yang benar, seperti komunikasi, tantangannya dijual itu harus benar, pernah ya. Itu termasuk syarat-syarat dalam mengais rezeki, tempat jualan yang strategis ya. Itu dia, itu aja yang berikan tata cara penggunaan minyak bulu belindu produk dari Diastramu dan Misteri Channel ya. Ya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.